Halo teman-teman, selamat pagi dimanapun teman-teman berada semua. Kali ini saya akan berbagi ilmu atau pengalaman bagi teman-teman semua. Ini khususnya untuk orang awam ya, dan mungkin lagi sedang belajar-belajarnya tentang dunia otomotif. Jadi kali ini saya akan berbagi gimana forklift saya, forklift ini, forklift 4 ton merek Toyota ini bermasalah. Jadi waktu di start atau engine menyala, ini kan otomatis biasanya lampu indikator baterai ini akan mati. Tapi waktu di sini gejalanya, saya saat start engine atau nyalakan mesin, indikator ini menyala dan ini juga menyala. Biasanya untuk orang awam atau yang lagi sedang belajar tentang otomotif, pada dasarnya itu lampu indikator baterai ini pasti berhubungan dengan sistem pengisian. Tapi kendala kali ini saya coba cek pengisiannya normal, teman-teman. Nah, di sini saya akan memberikan solusinya untuk teman-teman. Untuk tidak berlama-lama lagi, mari kita cek teman-temannya sama-sama supaya kita mengetahui. Dia menyala. Dan ini juga menyala. Lampu sentimeternya. Ini biasanya biasanya ini sensor di filter bahan bakar. Jadi kalau filter bahan bakar banyak kandungan air di dalamnya, sebenarnya lampu ini akan menyala berkedip-kedip. Tapi seperti ini baru saya servis dan saya ganti filter filternya, kan tidak mungkin langsung ada kandungan airnya yang banyak. Jadi saya akan kasih solusinya, saya baru tahu cara untuk menanganinya. Untuk pertama-tama kita coba cek sistem pengisiannya normal apa tidak, kita pastikan dulu. Ini teman-teman ya, kita sudah ada ampermeter, kita sudah setting juga default kondisi ya teman-teman ya. Sekarang coba ini 12 volt teman-teman ya. Dan apabila dia mengisi normal, dia akan naik hingga ke maksimal 14 volt. Coba kita lihat dulu. Jadi begitu teman-temannya. Jadi masalah di unit ini, lampu indikator baterainya menyala, tetapi pengisiannya masih normal. Ternyata setelah dicek-cek, masalahnya itu ada di diffuse atau di sekring. Di sekring. Ini teman-teman, alternator yang 7,5 ampere dan posisinya di sini. Ini teman-teman, ternyata dia sudah hangus atau sudah putus. Untuk memastikannya, coba kita cek dulu. Ini
dia sudah terbakar teman-temannya. Fuse terbakar. Dan coba kita ganti dengan yang baru. Kita coba dulu dengan ini. Ini masih bagus ya teman-temannya. Oke. Kita coba start. Buat teman-temannya, kita sudah cek ternyata indikatornya sudah normal. Jadi permasalahan di forklift ini, mengapa dia lampu indikatornya menyala, namun lampu indikator baterai menyala, namun pengisian normal. Ternyata masalahnya hanya di fuse saja, fuse yang putus teman-temannya. Di fuse ini, fuse alternator. Untuk memastikan kembali, kita coba ukur tegangan dari baterai, apakah memang betul dia mengisi. Diposisikan ke 10 volt, ke indikator volt. DC, full DC, merah ke positif, hitam ke negatif. Kita lihat 12 volt, 12,77 volt. Ini teman-temannya ternyata dia naik, berarti bisa dipastikan pengisiannya normal. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di situ dulu. Jadi apabila masalah ini terjadi di pengalaman teman-teman atau di tempat pekerjaan teman-teman, lampu indikator dan lampu sentimeternya menyala, namun lampu indikator baterai dan sentimeter menyala namun pengisian normal, teman-teman jangan panik. Teman-teman bisa cek stikernya dulu, mungkin ada yang putus atau yang sudah short, cuman tinggal mengganti saja, masalah selesai. Mungkin itu dulu teman-temannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di share dan di komen. Dan jangan lupa di subscribe. Sampai berjumpa di video-video saya berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat.